Saya selama mengikuti pengajian sampai hari ini sudah ke-33, insya Allah aktif dengan keluarga, dan kami bersama keluarga senang sekali. Alhamdulillah di sini ada hotel yang sebegitu megah, tapi mengadakan pengajian yang rutin yang membawa hidayah kepada kita semua dengan keluarga. Senang sekali dengan diadakan pengajian seperti ini. Insya Allah tetangga kami juga antusias untuk menghadiri setiap bulan, dan inilah hikmah daripada dengan adanya hotel ini. Kami juga selaku warga di tetangga Hotel Senyur ini, kami juga ikut menikmati karena kami juga mempunyai produk yang bisa dimanfaat di Hotel Senyur ini, yaitu kita produksi jamu, yaitu jahe instan. Insya Allah di sini dipakai untuk welcome drink-nya tamu yang ada di Hotel Senyur ini. Alhamdulillah, maupun Hotel Senyur ini tempatnya di tengah hutan, aksesnya juga agak sulit. Alhamdulillah berkat sedekah dan zariahnya akhirnya membawa tamu yang banyak berkunjung ke Hotel Senyur ini. Dengan itulah, dengan adanya pengajian ini, banyak sedekahnya dari Hotel Senyur ini. Bahkan saya tahu benar, hampir setiap tahun juga mengeluarkan korban di tetangga sekitar, yaitu lembu, mungkin di Pekesan dan di Rigen, yang tetangga itu hampir setiap tahun memberikan korban lembu. Alhamdulillah, itulah yang menarik rezeki akhirnya datang berbondong-bondong ke Hotel Senyur ini. Alhamdulillah. Kendaraan motor atau mobil adalah satu benda yang tak pernah terpisah dari Haji Muhammad Yoshitomo, terhitung sejak mana melangkah ke rimba dunia usaha. Dari pengalaman termahal berkendara Vespa berjarak tempuh Surabaya-Jakarta, tidak bisa dibayangkan betapa letihnya badan pegal, belum lagi tersengat cahaya matahari, terasa sampai ke ubun-ubun kepala, menahan dahaga dan lapar, belum lagi Vespa mendadak ngadat, mesti ditukar platina atau digosok-gosok biar pengapiannya hidup. Dan ketika mesin hidup begitu girang bisa meneruskan perjalanan, memang memakan waktu entah berapa lama. Dan tiba-tiba datang pula hujan, terpaksa cari tempat berteduh di emper-emper toko, menunggu hujan reda. Kalau toh masih gerimis kecil, terus diterobos supaya bisa lebih cepat sampai di kota metropolitan Jakarta. Pengalaman Haji Muhammad Yoshitomo berkendara motor lumayan banyak. Beberapa jenis merek motor sudah dirasakan, dari harga yang murah sampai Harley Davidson, harganya cukup fantastik. Bahkan berkendara mobil pun tak kalah hebatnya. Dari mobil hasil pembelian dari kocek sendiri, Mercy lama peninggalan orang tua, mobil berkelas bintang, hingga mobil antik hadiah sang proklamator Muhammad Hatta dan juga Sultan Selor. Semua memiliki karakter masing-masing, termasuk hardtop yang boros bensin,
sudah dirasakan semua. Terakhir yaitu merek Lexus dengan kecepatan 150 per kilometer. Begitu nyaman seakan naik pesawat terbang, melesat cepat. Lalu apa hubungannya dengan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap bulannya di Hotel Royal Senior Prigen Jawa Timur atau Hotel Grand Senior, Hotel Puri Senior, termasuk di Masjid Muhammad Cheng Ho Pantai Lamaru Balikpapan? Ya tentu ada. Nah, menurut Haji Muhammad Yoshitomo, yang namanya kendaraan baik motor maupun mobil perlu diperhatikan perawatannya. Harus rajin mengganti oli supaya sirkulasi mesinnya enteng, tetap halus dan mulus. Begitu pula manusia. Tubuh manusia diperlukan makanan yang bergizi agar tetap sehat sempurna. Sedangkan batinnya pun perlu tune up, diganti oli pula melalui siraman rohani seperti halnya dilakukan beberapa hotel senior berbintang milik Haji Muhammad Yoshitomo yang bekerja sama dengan forum silaturahmi husnul khotimah yang dilaksanakan di Royal Senior Boutique Hotel sudah berjalan ke-33 kali. Sama artinya sejumlah itu pula perawatan batinia melalui siraman rohani yang sengaja menghadirkan para penceramah ustadz ataupun ustazah yang cukup populer baik berskala lokal sampai tingkat nasional, dan termasuk Haji Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, pernah berbagi rasa memberikan ceramah mampu menyegarkan, menyejukkan hati dan pikiran dengan selingan intermezzo dan pantun yang jenaka, terasa tidak membosankan, malah ketagihan. Siapapun penceramah merasa terkesan dibahagiakan meski bergantian memang dikonsep bervariasi. Pertama, jamaah jumlahnya terus bertambah datang dari berbagai wilayah, khususnya masyarakat di sekitar Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Kedua, suasana tempat pengajian sangat istimewa, bukan saja udara pegunungan yang sejuk, namun ruangannya pun tak kalah sejuknya. Ketiga, disediakan menu makanan yang mengundang selera, spesial berkadar hotel berbintang, dan para jamaah benar-benar merasa dibahagiakan. Di balik itu semua, betapa Haji Muhammad Yoshitomo menyimpulkan bahwa pengajian rutin tak ubahnya seperti kendaraan yang perlu dirawat, dipelihara pada setiap bulannya. Walhasil, barang siapa yang dengan tekun konsisten untuk menghadiri pengajian rutin, insya Allah dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara tetap akan patuh setia meniti pasti di atas landasan falsafah Pancasila dalam payung Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat apabila pengajian rutin menjadikan pensucian batinnya yang berkesinambungan hingga akhir hayat di kandung badan. Amin ya Robbal Alamin. والصور وضيائها وقود الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الآية. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Yoshitomo selaku pembina sekaligus owner Royal Senior Hotel, yang terhormat Bapak Yon Herianto selaku General Manager Royal Senior Hotel, yang terhormat Bapak Haji Eko Zuhri Ernanda, PHD, selaku perwakilan dari pembina Forum Silaturahmi Husnul Khotimah, Ustaz Abdul Mukti, beserta Bapak Ibu undangan yang rawuh, muslimat, fatayat, sepimpinan anak cabang Prigen, tak lupa staf dan manajemen Royal Senior Hotel yang hari ini hadir, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita semua rawuh tentri. Ya, sing diundang duduk ngaji tapi penyanyi, sing guyung ya teniki ono sing guri kalau merasa anti ya. Aku di lingkunganku sing ngono. Lah ya apa bukti sangku aben iku padha sepakat
jene wingi wayahe ngaji saiki taun iki wayahe. Seseorang yang sangat dekat dengan kita. Siapa? Nggih bojo lek gak ono goleki lek ono ditu. Lho abane kompak. Wonge teko. Wonge teko jarene Ustaz. Oh ndugi kodhong napa? Kodhong kuning. Oh kodhong kuning jarene. Ya Allah, muga-muga dudu kodhong coklat. Allah, nggih ngoten niku ibu-ibu Pak, penapen napa penapen niku. Nggih ya. Dadosen nek ana nggih ngoten niku kaya-kaya gak butuh. Nek wis gak ana ditinggal mbok kerja nandi gak mule-mule sepuno. Pesan dan pesan kami selaku jamaah yang hadir pada acara pengajian yang rutin di Hotel Senior, kami mengucapkan sangat berbangga sekali, berbahagia mendapatkan ilmu yang manfaat. Semoga kedepannya Hotel Senior lebih maju dan lebih maju, khususnya untuk Bapak Haji Yosuda Sutomo, selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan lahir dan batin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.